sahabat kepotret, teman-teman semuanya. Ini dia set keempat. Masih antara Putra Dipa berhadapan dengan Gigonet ya, di mana Gigonet Putra Dipa berhasil membalikkan keunggulan menjadi 2-1. Set kedua dan set ketiga berhasil direbut oleh Putra Dipa. Gimana tadi di set ketiga terjadi insiden karena Pak Lurah Gawang Paku mendapatkan cedera, sehingga pola permainannya pun jadi terasa canggung karena terbatasi dengan kondisi kaki yang cedera. Walaupun kali ini tetap main memaksakan, mudah-mudahan tidak bertambah cedera, tidak serius, cepat sembuh. Baluran Ciki Deko Ciki Deko lagi mantap, dua kali berturut-turut dari Ciki Deko. 3-0. Oh, ada menyentuh net. Banyak. Sehingga berpindah untuk Putra Dipa 1-3. Oh, Dery Umis sangat keras sekali tadi dari Dery Umis. Pergerakannya cepat sekali. Kembali ini dia. Masuk rupanya. Ini ada Odon. Poin kembali di Bonet 7-4. Lagi-lagi 8-4 masih untuk unggulan di Bonet. Thank you.
belakang merupakan angkau. Merupakan tadi mereka berikan nyaman sayang dan berat penelampau sekeras. Berapa-apa itu? Sekeras sama. Lakukan servis. Berapa mengadakan tinggi-tinggi. Soal tempat lalu. Hanya beda satu poin ini, karena itu hanya
hampir saja ke belakang dua kali dah. Ini sudah ada angka 27. Terakhir untuk Putra Dipa mengambil kemenangan di set yang keempat sekaligus mengambil kemenangan di pertandingan sore hari ini. Sayang sekali yang Balurahnya tidak masih mengalami cedera di set ketiga dan keempat. Keberadaan dari Putra Tupat dan pertandingan tiga kalinya Putra selalu keberadaan GKR dan pertandingan terakhir pertandingan keempat Putra selalu keberadaan dari Astra. Putra Tupat.